keduanya. Pastikan area hidung, mulut, dan dagu tertutup. Rapat. D. Fungsi masker adalah agar muka kita tidak terkena percikan ludah orang lain dan percikan kita dan orang lain tidak terkena percikan ludah kita. Begitu. Makanya kalau ngomong sama orang, maskernya jangan dibuka, jangan diturunin. Ya. Oke, gini kan? Terima kasih, Kakak. Saya dah lucu. Oh iya, lupa. Sudah bersih-bersih sama Bu. Kita harus sering membersihkan benda-benda yang sering kita pegang agar virus corona. Belum selesai kok udah capek ya? Wah. Assalamualaikum. Ya Allah. Kerjaan belum selesai.